betapa banyak dari kita yang pagi dan malam selalu tak tahu lepas, tapi kita lupa keindahan kita udah turun. Ketika ajal udah datang, itu tidak akan datang terlambat atau terlalu cepat. Bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang menguburkan kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita gak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayit itu ahli surga, mereka bakal berkata, cepatkanlah aku ke rumahku, cepatkanlah. Kenapa? Karena mereka melihat. Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, yang ahli neraka, mereka bilang, mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana. Mau dibawa kemana? Jangan, jangan. Semua akan masuk dalam galian 2 meter. Darah daging hancur. Saat itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal saleh.